Kali ini kita tukar pekerjaan dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bang Ari ya. Tapi masih dengan saya yang bertele-tele ini ya. Ya, buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah support kita sampai sekarang maksudnya. Terus jangan sampai kena akun palsu yang mengatasnamakan Bang Ari Motor ya. Karena di Facebook banyak sekali penipuan ya. Akun kita yang asli itu Harsono Bang Ari. Nah, yang mau jual motor tukar tambah bisa langsung ke sini. Google Map Bang Ari Motor, nomor kita cuma 1081233561636. Nah, jangan sampai kelewatan ya. Nah, bentar lagi kita bakalan review motor-motor yang mungkin spot 250 yang murah atau yang baru masuk juga ya. Masih ada orang lewat. Bentar ya. Ya gini kalau hidup di sawah dekat desa. Terus di sana sawah, belakang sana sawah, belakang sini rumah ini itu juga sawah rek. Nah, berhubung ada yang bilang aku apa review nih bertele-tele, sekarang tak serahin coba ke siapa kameramenku ya, aku yang jadi kameramen lagi. Ini masih review ya. Bentar. Yeah. Kali ini kita tukar pekerjaan dulu sementara. Hari ini aja ya? Hari ini aja ya? Kalau bagus, besok kamu aja. Ya, gimana? Kalau bagus? Kalau bagus, ya aku biasa aja lah. Tapi ya maksimal lah gitu ya. Kali ini yang review motor ini aku, gantiin Mas Oki. Khusus hari ini aja ya. Hari ini aku. Karena ya banyak yang ngomong kalau Mas Oki nge-review itu bertele-tele. Loh, itu bukan bertele-tele, Rek. Itu ngejelasin ke kalian. Biar kalian tuh tahu review motornya itu jelas. Kesuain kamu bertele-tele juga. Oh, bertele-tele juga gitu. Iya. Ah, kau sini. Tak sebelin motor yang baru masuk. Oh, dari sini aja. Oh, yang motor sport 250 cc murah. Harganya di bawah 20 juta. Ini ya, tak sebelin motornya ini. Lah, ini ya. Ini Ninja Mono, ini enggak baru masuk. Ini masuk kemarin-kemarin ya. Ini Ninja Mono, motor ini tahun 2013. Ini ya, tahun 2013, suratnya lengkap hidup, plat S. Ini ya. Untuk bodinya, ya nama juga motor bekas, pasti ada lecet-lecet pemakaian ya. Oh, udah boleh bertele-tele. Oke. Ini ya. Untuk minusnya ini di bagian sini. Nih, kameramen. Lah, kamu kan dulu ya. Ini ada lecet-lecet di bagian sini ya. Terus ini ya ada lecet-lecet. Terus gitu ya, ban belakang lumayan tebel, lumayan. Yang deket ban ini knalpot. Nah, ini ada bekas lasnya, ini koporek. Nih, kopong. Oh iya, maaf. Ini. Nih, kamu dengar? Sarangannya enggak ada. Kita cek sound ya sama tes kelistrikan. Untuk kilometernya motor ini di 35.400. Ini. Kita cek sound. Nah, ini suaranya. Itu suaranya ya, sarangannya knalpot enggak ada. Kita lampu hidup ya, hidup. Lighting kiri belakang hidup, yang kanan hidup ya. Oke, untuk motor ini harganya 16 juta, plat S ya. Udah tadi plat S lengkap hidup tahun 2013. Ini motornya. Kalian kalau minat motor ini, kalau jauh juga bisa bantu kirim-kirim ya. Oh, ini kalau yang ini Ninja, yang ini tahun 2014 untuk motornya. 13, registrasinya yang 14. Tahun 2013 registrasi 14 untuk motor ini ya. Untuk minusnya motor ini yang paling kelihatan. Ini ya. Lah, ini. Kalau ban bocor halus, Rek. Ini ya, melentung-melentung gini. Ini bocor, halus dikit-dikit, Rek. Tapi kalau diklimpeti ya bocor semua. Untuk motor ini ya. Untuk minus yang lain, knalpot, knalpot standarnya enggak ada. Ada. Ini minusnya lagi yang paling kelihatan ya, knalpot standarnya enggak ada. Spakbor belakang ini juga enggak ada ya. Spakbor belakang enggak ada. Knalpot pakai racing ya. Untuk bodi itu tadi ya di tangki, terus liatnya ada lecet-lecet pemakaian sama ini. Kita tes kelistrikan dulu.
Listing dulu. Ya kan terserah aku yang review. Hidupin goblok. Ini tak hidupin. Nah ini ya. Knalpot pakai racing. Ini tes listing kanan. Sen hidup. Kiri. Kiri. Kiri gak hidup. Yang belakang hidup. Berarti yang depan gak hidup. Untuk lampu dem nyala ya. Demnya nyala. Oke, kilometernya ada di 61.000 untuk motor ini ya. Harganya 21.500, lengkap mati, plat N Lumajang. Mati tahun ini, bulan ini. Platnya, pajaknya 2022 ya. Ya, itu kurang lebih itu ya. Iya, kalau salah aku yang review ya. Kalau ini baru masuk kemarin. Ini orangnya kemarin tuker sama ZX dari Malang ya. Untuk motor ini. Tuker tambah. Itu yang benar ya, tuker tambah sama ZX. Untuk yang ini ya. Ini tahun 2014. Untuk Ninja ini ya. Regisnya juga 14, tapi platnya kok sampai 25. Biarinlah. Ini ya. Kita cek sound dulu ya. Duh, gak hidup. Nah ini ya. Kalau yang ini knalpotnya masih standar ya. Oke, kita tes kelistrikan. Listing kanan hidup. Hidup ya. Hidup yang depan itu. Yang belakang gak hidup kanan. Yang kiri depan hidup. Belakang gak hidup. Listing belakang gak ada yang hidup ya. Untuk motor ini. Berarti ini, oh ini pakai 3 in 1, pakai LED ya di sini. Ini kabelnya kayaknya belum disambung ini sama orangnya. Listing belakang enggak dihidupin ya. Untuk dim, dim hidup ya. Untuk wih. Untuk kilometernya ini ada di 63.000. Ini plat N Malang. Harga di 25 juta ya. Untuk minus-minusnya ini masih lumayan lah ya. Minusnya minim kayaknya. Untuk motor ini ya. Ban belakang masih lumayan tebel. Terus di knalpotnya ada lecet ya. Ini dah kecantol pintu rumah kayaknya ini. Guaret gini panjang rek. Ini ya. Terus ban depan juga lumayan tebel. Ban depan lumayan tebel yang ini rek. Nah, masih ada rambut-rambutnya ini. Baru kayaknya ini. Ban depan ya. Untuk motor ini harganya di 25 juta. Ya, pinjam nih, tak pinjamin satu. Nah, untuk motor ini minusnya ada di sini juga ya, buat teman-teman ya. Ini minusnya kroak ya. Dan ini juga ada pecahnya. Nah, tukang review itu kayak gini. Loh, kan aku kan mencari tadi. Nah, kayak gitu ya, Rek ya. Jadi bukan bertele-tele ya. Buat masnya itu, masnya kayaknya sudah tua kayaknya. Anu yang mungkin bilang itu. Kurang main kayaknya itu. Kurang main, jadi gak tahu gitu ya. Kamu lo gak tahu itu. Iya, gak tahu ini. Ini tadi udah dijelasin sama Mas Oki ya. Di sini ada pecahnya, di sini juga ada kerowok. Yang bener itu kayak yang sebelah kiri nih. Nah, ini ya. Nah, yang bener panjang kayak gini, tapi ini cuma separuh yang ini. Tuh, ini patah, Rek. Terus udah itu ya. Loh, yang sebelah kiri masih aman ya. Sebelah kiri ini masih aman. Gak kayak yang kanan. Nah, untuk sebelahnya ini, berapa ini? 25 juta plat N Malang. Aku udah sebut loh ini tadi ya. Ini Ninja 250cc 2 silinder yang paling murah di deretan ini. Oh, enggak sih, ini ada lagi sih. Maaf ya, yang injeksi. Nah, ini ya. Ini tahun 2012. Suratnya lengkap STNK BPKB. Cuma mati ya. Tahun 2022, plat AB. AB Jogja. Nah, ini ya motornya. Kita cek sound dulu untuk body-body lain ya. Loh, maksudnya bis cek sound ke body gitu loh. Ini knalpotnya pakai racing bocor rek. 1 meter kotor. Pendek ini. Untuk listing depan. Tuh, gak hidup.
gak hidup. Gak hidup, hidup. Hah? Yang kiri? Yang kiri hidup. Yang kanan? Gak hidup ini. Gak hidup ya. Yang kanan gak hidup. Itu yang kemarin masak. Gak hidup. Untuk kilometernya di motor ini ada di... Untuk kilometernya ada di 86.000 untuk motor ini ya. Untuk minus-minusnya ini yang paling kelihatan. Tutup tangkinya udah diganti pakai aftermarket ya. Jadi enggak usah pakai kunci, tinggal diteken, diputer, tarik, licin habis dicuci. Nah, ini ya. Terus kalau minus-minus yang lain ada di kita cari. Nah, ini. Ini ada lecet di sini ya. Nah, ini sini. Terus sama ini, Rek. Ini ada lecet di bagian sini juga ya. Terus ini knalpot juga itu kelihatan, paling kelihatan standarnya enggak ada. Udah ganti pakai underbone. Ini ya underbone. Sama standarnya enggak ada ya. Ban belakang lumayan tebel, masih ada rambut-rambutnya, Rek. Terus untuk ban depan juga lumayan lah ya. Nah, ini minus di sebelah kiri ya. Di sini Mas Yogi. Nah, ini ada lecet-lecet di bagian sini ya. Ini kayaknya habis nublek orangnya ini. Ini sampai bawah-bawah ini ya. Terus ini juga patah pangkon nih. Tadi lightingnya agak giwil-giwil ini. Ini ya. Pangkonnya itu patah. Nah, motornya murah. Motornya murah, cuma 19.500. Suratnya lengkap mati tapi ya, plat AB. Untuk motor ini, Rek. Udah? Untuk motor ini ya, kita pindah ke sebelahnya. Di bawahnya ini lebih murah lagi untuk motor yang ini ya. Untuk ini Ninja Karbu. Yang ini tahun Cik, aku tak nyontek. Yang ini tahun 2011. Lata sampai 2021. Gimana ini? Bandel 2000. Platnya 21. 10. Ini kata Mas Oki 12. Ini ada yang bener info men ini. Ini tahun loh yang bener, yang tahun berapa? 15. Ya, 210 aja lah ya. Kayak biar kayak teman-temannya. Motor ini kita cek sound dulu ya. Untuk bahas minus lain habis cek sound. Untuk knalpotnya pakai racing, knalpot standarnya enggak ada. Ini ya. Terus ini juga udah pakai underbone, standarnya enggak ada. Nih, knalpot Akralingga yang ini ya. Kita cek listrikan. Ya, racing depannya enggak ada. Nyala enggak ini? Ya harus hidupin toh, kamu ini. Wah, kok enggak kayak yang itu tadi enggak usah. Tuh, kayak itu tetap kan? Tuh, kan enggak ada yang hidup. Nah, sekarang enggak bisa. Oh, enggak nyala. Tuh. Belakang enggak ada. Listriknya enggak nyala ini. Kemarin nyala. Sekarang enggak nyala. Ya, mungkin habis kena air ini ya. Nanti kalau kering mungkin bisa. Kalau minus yang lain ini ya, kelihatan steering udah pakai aftermarket ya. Diganti ini. Tapi untuk holder-holder, handle-handle masih standar ya. Selang rem ini diganti variasi. Ini untuk motor ini ya. Kilometernya ada di 66.000 ini ya. Untuk minus body kita cari-cari dulu ya. Listing pakai ini dibilang tempel bukan. Listing apa gini nih? Kecil gitu, Rek. Spakbor belakang enggak ada. Ban belakang pakai dual purpose ini ya. Nyatanya orang ini mau pakai ban trabas tapi pakai motor sport mungkin ya. Masih tebelin, Rek. Terus ban depan bocor. Ban depan bocor. Ini bocor kempesin, Rek. Ban depan ya. Terus mungkin ya ada lecet-lecet di bagian sini, nih depan ini, di depan sini. Terus ini. Oh, ini bukan kotor ini. Nah, terus ini bodi kasar ya habis dicetin, Rek, biar kelihatan hitam lagi. Sama orangnya dicet.
Harganya ini 14 juta. Suratnya lengkap mati, plat M. Madura ya. Kalau di YouTube ini aku bilangnya bener ya. Plat M Madura. Ini ya, lengkap mati tapi. Lengkap mati anggap aja 5 tahun lah untuk motor ini ya. Spare belakangnya juga gak ada. Lah iya. Tak kasih tahu. Iya, ya udah tak pindah lagi. Ini CBR tahun 2021. Suratnya lengkap hidup. Plat AG. Ini registnya 22 ya. Platnya sampai 2027. Kita cek sound dulu. Ya kalau suaranya CBR ya gitu ya. Kita tes kelistrikan. Listing depan hidup. Hidup. Belakang hidup. Yang kiri hidup. Yang dim hidup. Nah ini ya. Untuk minusnya ada di visor. Visor ini pakai jenong. Standarnya tidak ada. Kalau spion ini ada, kemarin cuma belum dipasang ya untuk spionnya. Belum dipasang, terusnya ada stiker-stiker untuk lecet-lecet ini ya. Ini apa ini? Kenapa ini? Ini ada lecet ke gores ini ya. Gores ini sama orangnya habis bekas dipendekin dikit ya. Segini. Oh, kilometer belum ya aku ya. Untuk kilometernya ada di 20.000. Eh. Musik, musik, Yan, Yan, lari Yan. Lari, lari. Hei. Kir, kir. Ini ya. Untuk minus. Untuk minus yang lain. Ini ya, sama ada lecet-lecet. Untuk lecet-lecet di sini ya. Ini ada ini. Di bagian sini, bagian kanan ini ya. Ini kegores ini ya. Di bagian sini ke depan. Ini habis kegores ya. Sebagian kanan. Untuk bagian kiri aman lah untuk yang kiri. Terus ini di knalpot juga ada lecet ya, ini kecantol kayaknya ini. Terus sama ini rek. Ini aksen yang membuat estetik di motor ini ya. Ini kiwir-kiwir gini loh. Salah. Itu besinya gak ada, besok lah iya. Cari di loan. Enggak. Di mana? Besen. Oh iya, minta ke yang jual ya. Ini besinya enggak ada, jadi knalpotnya lemes. Ini ya. Untuk motor ini harganya di 22 juta. Beda sama teman-temannya yang lain ya. Tapi ya itu tadi minusnya. Gitu. Ini harganya 22 juta, masih bisa ikut tipis-tipis lah. Plat AG. Tahun 2021, registnya 22, platnya sampai 2027. Terus ini udah pindah lagi ke sebelahnya ya. Kita ready kan motor sport. Harganya sama kayak motor bebek ya. Untuk motor ini CBR, ini CBU ya. Tahun 2012. Suratnya lengkap mati. Plat W ini ya. Mati. Untuk minus-minusnya banyak karena harganya murah ya. Semakin murah semakin banyak minusnya. Handle sudah diganti ini. Terus untuk steernya sudah diganti stang jepit gini nih ya modelnya. Kanan kiri juga. Terus di body nih yang paling kelihatan ya. Ini bekasnya pecah kayak ini. Seharusnya kan gandeng kayak yang sebelah sini ya. Oh enggak gandeng, maksudnya rapat gini ya. Ini agak pisah loh. Agak nyantol ini. Terus untuk minus-minus yang lain ya ada lecet-lecet lah ya. Ban belakang lumayan tebal. Ban depan juga lumayan tebal. Kita cek sound. Kita cek sound kelistrikan. Listing kanan hidup, belakang hidup, yang kiri hidup, yang belakang juga hidup ya, langsung hidup. Oke, lampu hidup, hidup. Untuk kilometernya ada di 63.000 untuk motor ini ya. Ini kayaknya habis roboh rek. Ini jadi agak bengkong gini ya untuk remnya.
bengkong ke dalam gini. Yang kiri masih aman lah. Untuk lecet-lecet di bagian sini kelihatan ya. Ini di bagian sini. Terus di depan sini ini bekas ini lem-leman rek. Biar trep mungkin ya untuk motor ini. Harganya cukup menarik lah untuk motor ini ya. Di 7.700 untuk motor ini. Suratnya lengkap mati tapi ya. Plat mana tadi lupa aku. Plat B. Nah, ini ya. Untuk motor ini. Kalian kalau minat bisa langsung ke sinilah atau bisa hubungi admin kita ya. Nomornya cuma satu di 081-233-561-636 atau bisa klik link yang ada apa? Kata-kata. Kan ya lanjutin dulu. Caranya sekarang udah dipermudah rek, biar kalian enggak usah catat-catat nomor, tinggal klik link yang ada di deskripsi ya. Untuk motor ini baru masuk tadi pagi. Ini Brolet ambil motor ini ya. W175. Untuk motor ini tahun 2018. Suratnya ini lengkap hidup, plat B. Ini ya. Mati pajak satu kali. Untuk motor ini bulan 4 kemarin. Telat pajak satu kali untuk motor ini, rek. Kita cek sound dulu ya. Tuh, mati. Untuk knalpot standar masih ada. Kelistrikan chain depan kanan hidup, kiri hidup. Hidup ya, depan belakang. Lampu hidup. Untuk lampu depan hidup. Ini ya. Untuk minus-minusnya ini. Plastiknya pakai variasi, bukan standarnya. Terus di bagian sini catnya ada beberapa titik yang ngelupas ya. Ada di sini, ini ngelupas catnya ya. Plastik belakang juga yang seharusnya di sini pindah di bawah sini ya. Apa kelihatan orang yang taruh sini? Untuk mesin masih manual ya. Untuk motor ini W175 tahun 2018 ini ya. Harga motor ini ada di 18 juta ini ya. Tahun 2018 harganya 18 juta. Kilometernya ada di 53.700 untuk motor ini. Dah berapa itu? 22. Rang puluh loro ya. Masih kurang? 10 menit aku ngurus sepeda dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 motor. 8 ya? Motor. Kemarin aku berapa unit di sini? 8 9 10 11 12 15-an lah. Berapa unit? Durasinya kemarin 25-an lah, 27. Segituan lah ya. Katanya ber bertele-tele. Ya. Bukan bertele-tele, tapi motornya banyak. Ya durasinya ya banyak. Ini untuk yang di sini ini ada R15. Ini tahun 2015. Harganya 12 aja ini kan ya. Harganya di 12 juta. Ini kemarin yang bisa Cak Hamid. Cak Hamid, tolong. Ini kontaknya kamu yang bisa kemarin ini. Mas Oki apa Cak Hamid kemarin? Cak Hamid ini. Oh, ini yang alot itu ya. Nih, kita cek sound dulu. Oh, kan bajunya enggak ada. Lagi? Oh, hidup ternyata. Ya, untuk motor ini ya segini rek suaranya. R15 fiction gitu ya. Untuk ini ada spet ulang di bagian tangki ini ya. Ini ada bekasnya rek. Ini catnya menjerit-menjerit sampai sini-sini nih. Untuk motor ini suratnya lengkap hidup. Plat P Jember. Ini ya, harga di 12 juta untuk motor ini ya. Terus yang di atas sini ini ada RE King. Yang ini tahun 2000. Suratnya lengkap hidup, plat N Lumajang. Panjang rek sampai 2029 ya untuk motor ini. Tapi aslinya motor ini bukan warnanya hijau ini. Hijau botol ya untuk motor ini. Hijau botol cuma ini udah direpaint ulang jadi hijau yang lebih mudahan lah untuk motor ini ya.
spionnya masih tidak ada. Terus ini listing-listing udah ada depan belakang ya. Motor ini harganya di 22 juta. Ini apa ke belakang Mas Yogi? Tidak usah ya. Yang belakang kemarin kalian cek DVT di bawah sini ya. Untuk motor yang di dalam sini seperti biasa, kalau Mas Yogi biasanya kalian screenshot aja, terus kalian kirimkan ke admin kita, kasih arah panah atau dilingkari, mau dispilkan motor yang mana. Oke, kasih waktu 1, 2, 3. Oke. Untuk motor yang ada di dalam sini ya. Udah segitu aja reviewnya. Hari ini aja. Mungkin ini lebih bertele-tele mungkin kalau kalian nilai ya, daripada Mas Yogi ya. Karena aku biasanya jadi kameramen, sekarang aku yang review motor. Ya gak apa-apa lah kalau itu. Ya pengalaman lah, sekali-sekali aku review motor biar gak Mas Yogi aja. Gitu ya. Oke, sekarang kita udah dulu. Sekali lagi, di 1 juta subscriber kita bakal kasih hadiah 3 unit motor untuk 3 pemenang. Mungkin kalau merchandise lain mungkin ada lah ya. Nanti kalian pantau aja terus, ikuti akun ini gitu ya. Untuk yang cari motor bisa langsung datang sini ke Bang Arik Motor. Alamatnya bisa kalian cek Google Map Bang Arik Motor atau bisa hubungi nomor admin kita ya. Oke, sekian dulu video dari saya ini. Saya udah gak tahu mau ngomong apa lagi di sini. Gitu ya. Ini dilanjut Mas Yogi ya sebagai kameramen. Buat teman-teman yang mau jual motor tukar tambah bisa langsung ke sini Google Map Bang Arik Motor. Nomor kita cuma di 081233561636. Dan jangan lupa nanti 1 juta subscribernya gitu ya, ditunggu itu. Ya. Terus sehat-sehat selalu buat teman-teman dan rezekinya lancar terus, amin. Semoga yang belum dapat atau beli motor di sini bisa beli di sini gitu, amin. Gitu aja mungkin ya, saya dan kameramen saya dan krunya dan kru kita yang ada di sini pamit undur diri. Pamit undur diri untuk hari ini, besok dilanjut lagi di review sama Mas Yogi ya. Sekian. Gak boleh kalau aku. Ini Mas Yogi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.